Seorang ibu rumah tangga yang tengah hamil 2 bulan di Pekanbaru Riau ditangkap polisi karena melakukan aksi pencurian. Sementara pacar tersangka yang mendampingi dalam beraksi masih dalam pengejaran polisi. Seorang ibu rumah tangga hanya bisa pasrah saat digiring petugas di kantor Polsek Sukajadi, Pekanbaru Riau. Pasalnya perempuan yang tengah hamil 2 bulan itu ditangkap karena melakukan aksi pencurian di sejumlah rumah indekos di Pekanbaru. Saat diinterogasi, polisi tersangka mengaku telah beraksi sebanyak 5 lokasi di rumah indekos. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 2 unit laptop, 2 buah handphone, ratusan kunci dari rumah indekos, serta sepeda motor yang digunakan untuk mencuri. Tersangka ini bahwa dia mendatangi rumah kos-kosan seperti itu. Nah, dia pada saat datang ke rumah kos-kosan itu, dia ke tempat penjaga. Nah, di tempat penjaga itu biasanya kan ada kunci-kunci itu. Nah, dia ambil, kemudian malamnya dia coba satu persatu. Sementara pacar tersangka inisial M yang mendampingi dalam beraksi masih dicari polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrijal, iNews, melaporkan.